Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Rumah Sakit Siloam Ambon kembali meresmikan fasilitas pelayanan rawat inap untuk kelas VVIP di lantai 10 sebanyak 8 kamar. Pembukaan kelas kamar ini sebagai komitmen Rumah Sakit Siloam dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi warga Kota Ambon. Sebagai bentuk komitmen dalam melayani warga Kota Ambon, Rumah Sakit Siloam kembali membuka 8 kamar rawat inap VVIP di lantai 10. Pembukaan kelas kamar baru ini untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan memberikan pelayanan terbaik, disertai dengan pembaruan pelayanan secara menyeluruh bagi warga Kota Ambon. Penambahan ruang inap ini juga disertai dengan penambahan tenaga medis yang kompeten dan memiliki kemampuan mumpuni dan akan melayani di area Carmel Ward. Sehingga seluruh pasien yang mendapatkan perawatan di kelas VVIP ini mendapatkan pelayanan yang baik. Beberapa permintaan dari klien-klien kami, jadi beberapa klien kami itu tanya kok kamarnya cuma VIP aja yang ada di Ambon, jadi kami memenuhi permintaan masyarakat Ambon untuk kamar VIP. Dan kamar VIP kita pun di sini juga mohon maaf selalu penuh. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membuka layanan VIP. Selain itu, Rumah Sakit Siloam juga akan terus menambah dokter-dokter spesialis baru untuk membuka pelayanan-pelayanan yang belum ada di rumah sakit lain di Ambon, agar warga Kota Ambon terbantukan dengan mendapatkan pelayanan yang mudah tanpa harus keluar kota. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.